Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan kembali hadir di Lembang Suluara bersama dengan Kepala Dinas PMR Rita Rasinan untuk membagikan BLT kepada warga. Terbatasnya aktivitas warga akibat wabah COVID-19 membuat ekonomi masyarakat terutama yang ada di pedalaman mulai merosot, sehingga membuat pemerintah daerah harus turun tangan untuk menyalurkan bantuan. Seperti yang dilakukan Kalatiku Paimbonan Bupati Toraja Utara yang terus turun langsung ke lapangan melihat langsung setiap distribusi bantuan langsung tunai agar tepat sasaran. Di setiap kesempatan, Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan selalu mensosialisasikan tentang protokol kesehatan agar selalu dipatuhi. Kalatiku juga mengajak warga menanam sayur-sayuran agar ketahanan pangan di Toraja Utara tetap bisa terjaga. Ada di sini bersama dengan saya. Hadir juga Pak Sekretaris Kominfo yang sekaligus juru bicara COVID-19 Toraja Utara. Mengadakan rapat melalui video conference. Jadi gara-gara ya di sana corona atau demo, yang tama jenazah kilo tondokta na jolu Jakarta tu Pak Menteri tahu ke tapi tak ditiru lah nah itu cara berbuat ada yang diterima ikhlas kok itu gak sih orang sudah tidak beda ya. Kita mesti usahakan setiap saat harus cuci tangan.